Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan sehat selalu, murah rezekinya dan lancar usahanya. Berjumpa lagi dengan Dewata Pandai Besi. Kali ini kita akan proses lingga atau wangke. Ini senjatanya emak-emak biasanya untuk bersihkan rumput. Hari ini kita akan proses kurang lebih 5 wangkil. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel saya bisa terus berkembang. Dan untuk sahabat yang mau order bilah, silahkan langsung inbox di nomor WA. Nomor WA ada di deskripsi. Yang jauh kita siap kirim-kirim, dan dijamin yang dikirim sesuai pesanan dulu. Oke sahabat, kita langsung saja proses. Api sudah mulai ngebul-ngebul. Mudah-mudahan hasilnya jos nanti. Oke, kita langsung saja proses dan selamat menyaksikan prosesnya sobat. Lingga-lingga ini banyak namanya, gak tahu kalau di daerah sahabat masing-masing mungkin berbeda namanya. Di sini aja ada yang bilang wangkil, ada yang bilang lingga. Gak tahu juga kalau di tempat sahabat apa ini namanya. Oke, kita langsung aja proses. Thank you.
Oke sobat, ini dia pisau. Tapi ini bukan pisau dapur sobat, bukan untuk daging atau sayur, tapi pisau untuk rumput. Oke sobat, kita simak proses demi prosesnya. Ini kita akan membentuknya. Tadi kita sudah menempanya. Ini sudah selesai pemolesan. Kita akan lanjut penekuan dan penyepuhan. Oke, ini dia sobat. Kita bikin 5 bilah. Selesai, kita langsung antar karena yang pesan sahabat kita dekat sini. Yang sudah diantarkan. Oke sobat, kita langsung proses penekuannya. Api sudah mulai ngumpul. Kebalik nekuknya sobat, kebalik. Karena tekuan seperti tadi sobat, itu untuk orang nyiri, tapi ini yang mesan nganan nanti gak bisa dipakai kalau untuk nyiri sobat. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Kita akan proses tepuh sekarang. Oke, kita lanjut proses penyepuhan. Tiupkan dulu baru kita bakar dulu.
coba kita lihat tingkat kemerahannya. Oke, kayaknya udah siap dicelup. Kita tunggu dikit lagi. Oke sobat, kita celup. Oke sobat, kita lanjut yang berikutnya. Ini dia. Oke, ini dia hasil lingga atau wangkilnya. Sudah ready. Oke, yang suka bersih-bersih rumput depan rumah atau di taman bunga, pas kayaknya ini.